ILO Open Super 300 tahun 2022 akan berlangsung dari 1 sampai 6 November di Saarbrücken, Jerman. Inilah jadwal pertandingan head-to-head all pemain Indonesia di round 32 sebanyak 11 wakil Indonesia akan berlaga di tanggal 1 dan tanggal 2 November. Wakil pertama Indonesia Bagas Fikri akan melawan wakil dari Taipei Li Jihu dan Yang Pohoshuan. Melawan men's double peringkat 37 dunia ini, tercatat head-to-head Bagas Fikri adalah satu sama. Selanjutnya ada Leo Daniel yang akan menantang men's double dari Azerbaijan yakni Dwi Cahyo dan Ramadoni. Tercatat kedua pasangan ini belum pernah bertemu. Selanjutnya ada mixed double tanah air Reno Pita yang akan menantang wakil tuan rumah yakni Junat Jensen dan Linda Evler. Melawan mixed double peringkat 19 dunia ini, tercatat Reno Pita unggul head-to-head 1-0. Selanjutnya ada ganda putri tanah air Ana dan Tiwi yang akan melawan wakil dari Tiongkok yakni Zheng Yu dan Jiang Shushan. Tercatat head-to-head dari keduanya adalah 0-2 untuk ketertinggalan Ana Tiwi. Wakil berikutnya dari mixed double ada Jaka dan Julie Marbella yang akan menantang wakil Denmark yakni Mikael Tiri dan Amelia Magelun. Selanjutnya dari sektor men single ada wakil tanah air Cesar Rustavito yang akan melawan wakil dari India yakni Pranoy. Melawan tunggal India peringkat 12 ini tercatat Rustavito tertinggal head-to-head 0-2. Mixed double Indonesia semifinalis French Open 2022 yakni Rehan Lisa akan kembali turun di Hailo Open di mana di round 32 akan menantang wakil dari tuan rumah yakni Mark Lamsus dan Isabel Lohau dari Germany. Melawan mixed double peringkat 8 dunia ini tercatat head-to-head Rehan dan Lisa tertinggal 0-2. Men single tanah air yakni Ginting akan menantang wakil dari Irlandia yakni Nat Nguyen. Satu-satunya wakil dari sektor women single, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan wakil tuan rumah yakni Liane Tan, peringkat 35 dunia. Melawan women single tuan rumah ini tercatat head-to-head Georgie unggul 1-0. Terakhir, wakil dari sektor men single ada Chico Dwi Wardoyo yang akan menantang wakil dari Kanada yakni Brian Yang. Melawan tunggal putra peringkat 27 dunia ini tercatat Chico Dwi Wardoyo tertinggal dari head-to-head 0-1, di mana pertemuan pertama mereka, Chico Dwi Wardoyo kalah dalam 2 set langsung. Itulah 11 wakil Indonesia yang akan berlaga di Hailo Open 2022, di mana round 32 akan dipertandingkan dalam 2 hari, yakni tanggal 1 dan 2 November. Kita doakan wakil Indonesia melaju dan berhasil membawa gelar juara. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.